Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mau ganti kanvas rem Daihatsu Ayla 1000cc. Nah, itu kita mau ganti sendiri. Jadi ini tutorialnya untuk penggantian kanvas rem depan. Kira-kira bisa nggak dilakukan sendiri di rumah? Nah, yang punya mobil mau ganti kanvas rem kurang lebih ya seperti ini. Kalau mau ganti kanvas rem di rumah, berarti nggak perlu repot-repot. Pastiin kanvas rem Anda yang kalau ganti itu pakai yang original, jangan yang abal-abal. Ini kasusnya ini kanvasnya masih belum lama ganti, tapi karena pakainya yang biasa jadi bermasalah bunyi segala macamnya. Jadi ini kita mau ganti pakai original dari Daihatsunya karena bermasalah. Jadi kita sekarang mau ganti, yuk ikuti kita. Kita dongkrak dulu. Kalau di rumah yang punya impact dikendori dulu baru rodanya ya. Ini kita dongkrak dulu. Kita pasang jack stand untuk keamanan. Kita impact. Nah, ini kita impact. Kita ambil rodanya. Ini kanvas remnya. Kalau modelnya seperti ini nih, sama seperti Daihatsu Zebra. Espas itu sama modelnya. Nanti kita buka. Ini baut 14. Nah, ini kanvas remnya. Ini satu yang ikut ke kalipernya seperti Zebra-Zebra yang lama itu seperti ini, yang ikut ke kalipernya tinggal diambil. Ini posisinya ada locknya, ditekan baru diambil. Nah, seperti ini. Ini kanvas remnya. Ini kanvas remnya. Ini pakainya bukan original ya. Jadi ini bunyi, terus ini menyebabkan piringannya ini blaruk-blaruk atau baret-baret gitu loh. Jadi ini rusak lama-lama. Jadi sayang, akhirnya masih tebel, tapi karena bunyi grab-grup mau nggak mau harus ganti karena safety, terutama bagian depan. Masih utuh, nggak dipakai. Kita ganti pakai yang original dari Daihatsu Toyota, sama aja podo ae. Nah, ini tapi karena sini piringannya ini sudah agak kemakan, jadi ini penyesuaian. Kita amplas yang bagian pinggirnya ini dikit. Ini untuk menyesuaikan biar nanti juga nggak bunyi juga. Beda ya ini. Ini mereknya Nihon. Nah, ini orisinilnya, ini Nihon mereknya. Tuh beda. Jangan lupa dipasang untuk ini tanda bunyinya ya. Jadi kalau ini nggak ada, kalau habis itu nggak bunyi. Tapi kalau ada ininya, itu kampasnya sudah tipis. Ini menyentuh piringannya jadi bunyi ngik, berarti tandanya sudah habis. Jadi indikatornya untuk bunyi kalau kanvas remnya wis entek nyeluk ganti, kita pasang. Jangan lupa itu. Nih, coba kita pasang. Masuk enggak? Nah, ini enggak masuk. Nah, kalau enggak masuk seperti ini, karena ini kanvasnya baru, lebih tebal dibandingkan kanvas yang lama. Nah, ini kita press dulu. Ini pistonnya kita masukkan pistonnya, kita press. Kalau yang nggak punya press-pressan bisa pakai obeng min ditekan ke dalam. Tapi kalau punya press-pressan ya di press aja masuk ke dalam. Nah, ini kencengin. Jadi muni apa ini? Pokoknya ngono kuwi lah.
Ini di press dhisik. Nah, ini pistonnya wis mendelep, masuk ke dalam maksudnya. Mendelep iki wis mendelep. Nah, ini kampas yang baru tadi. Nah, ini dipasang. Nah, didelok ketok ya ora iso iki. Nah, ditekan. Masuk. Wis tinggal dilepuk nih rene. Oke, oke. Karetnya aja kelalen. Ini kasih gemuk ya, kasih gris, grise. Grise ndi ya? Sik. Nah, iki. Oke, dikasih grise. Kasih gris. Nah, biar enggak macet. Reme. Ini pin kaliper sama baut bareng yang jadi hitok. Terus pasang, pasang selali. Bangun ini. Kita pasang bane. Ganti ini cepet. Yes. Pasang. Pasang. Dur, karek dikencengi. Jack stand-nya diambil. Dongkrak didunke. Karek di momen. Ini baut 21. Kita momennya 11 sampai 12 kilo. Dipastiin semuanya aman ya. Karena ini bahaya. Roda masalahnya. Nah. Ini penggantian kampas rem depan. Selalu usahakan pakai yang original. Karena sangat-sangat berbahaya. Dan kalau pakai yang biasa itu merusak beberapa komponen rem dan akibatnya remnya nggak pakem, terus baret-baret piringan cakramnya jadi bergetar, jadi bunyi, jadi wis marake mumet malahan. Mendingan ganti yang original. Original ini aman, nyaman, nggak jadi masalah. Nah, itu tip dan cara penggantian dari rem depan mobil Ayla 1000cc ini. Yang ngono kuwi gampang. 5 menit rampung, bayar 1000. Tapi kalau dikerjain di rumah kan bisa. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya Herim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe channel saya biar terus tambah maju. Yora. Nah, ngono ae wis. Suwun. Dadah.